Pemirsa, menjelang mudik Lebaran 2024, masyarakat di Kota Jambi yang memiliki sejumlah hewan peliharaan, khususnya kucing, mulai menitipkan hewan peliharaan kesayangannya di Hotel Kucing IC Cat Shop Jambi. Selama mudik Lebaran 2024, sejumlah masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, mulai menitipkan hewan peliharaannya di pet shop yang ada di Jambi. Salah satunya ialah IC Cat Shop yang berada di Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Lita, staf IC Cat Shop saat ditemui di toko pada hari Jumat 5 April 2024 menyampaikan bahwa setiap tahunnya pelanggan yang memiliki kucing kesayangan banyak menitipkan hewan peliharaannya di sini. Tak jarang, hotel kucing miliknya penuh dengan hewan peliharaan yang dititipkan oleh majikannya. Bahkan lengkap dengan membawa kandang peliharaannya untuk dititipkan bersama kucing peliharaannya. Tak hanya pemilik hewan yang ada di Kota Jambi, ada juga yang dari wilayah Merangin dan sekitarnya. Kalau kita nerima kucing aja nih Kak, kebetulan. Kalau untuk toko itu kita buka terus ya Kak, lebaran pun kita tetap buka, untuk penitipan juga sama. Cuman kalau untuk kandang dari sini kebetulan kita lagi full. Nah, kalau Kakak mau terhotel di sini bisa bawa kandang sendiri dari rumah. Kita harganya beda-beda Kak. Kalau misalnya kandang dari sini nih, kalau kandangnya seperti di belakang, nah ini 35. Kalau untuk lebaran itu dari tanggal 7 sampai tanggal 16 itu harganya jadi 35. Nah, kalau misalnya kandang besi kita juga punya tuh ukuran 75, itu harganya 30. Kalau untuk kandang yang Kakak bawa sendiri dari rumah itu harganya 25 aja. 25.000 per hari Kak, per ekor kucing. Nah, kalau untuk pelayanan ini pertama kebersihan kandang pasti kita jaga. Terus setiap siang itu kita konfirmasi keadaan kucingnya sama ownernya tuh sama kakak-kakak sekalian. Nah, kalau untuk kucingnya sendiri itu biasanya kita bersihkan matanya, telinganya, dan kita cek bagian tubuhnya yang lain untuk konfirmasi kesehatan kucing juga. Sandi, Jek TV, melaporkan.